Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat sahabat-sahabat dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga Anda semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Kang Yan Guru akan melanjutkan pencarian Basukmo, dukun yang sudah menumbal-numbalkan anak orang, yang sudah menumbal-numbalkan ibu kandung sendiri. Makanya Kang Yan Guru ini penasaran, sahabat-sahabat. Banyak sekali pasien-pasien yang datang ke wilayah sini ya. Jadi Kang Yan Guru ini terpaksa untuk mencari keberadaan Basukmo dan mendatangi lagi malam ini, sahabat-sahabat ya. Semoga misi Kang Yan Guru berhasil untuk menghancurkan yang bernama Basukmo itu, sahabat-sahabat. Sebelum itu marilah kita membacakan doa bersama-sama, doa Nabi Adam yang mudah-mudahan doa-doa kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan cuaca yang bersahabat, cerah ya kameramen, coba sorot ke atas. Wah, cuacanya ya. Cuma anginnya di sini besar, sahabat-sahabat ya, mungkin dikarenakan juga ini tempat keramat pesugihan ya. Tapi pesugihan juga pesugihan yang enggak benar ini, sahabat-sahabat ini. Oke, bagi sahabat-sahabat yang mau mengenalkan madu sakti dari Kang Yan Guru, pokoknya ini solusi untuk mengatasi segala solusi sahabat-sahabat. Bagi ibu-ibu yang mempunyai anak malas ngaji, malas sekolah, biar supaya anaknya cerdas ya, supaya anaknya pintar, minum madu dari Kang Yan Guru. Usaha bangkrut, minum madu dari Kang Yan Guru ya. Dagang supaya laris, minum madu dari Kang Yan Guru. Sakit medis maupun non medis, minum madu dari Kang Yan Guru. Belum dapat jodoh, minum madu dari Kang Yan Guru. Ingin naik pangkat, minum madu dari Kang Yan Guru. Umpamanya ada yang menjadi abdi negara ya, umpamanya guru honor, pengen cepat diangkat jadi PNS, minum madu sakti Kang Yan Guru, insyaallah ya. Pokoknya yang susah dalam perekonomiannya, mudah-mudahan lancar rezekinya, minum madu dari Kang Yan Guru. Intinya gitu. Madu Yan Guru ini sudah dilengkapi suatu doa-doa yang sangat luar biasa. Khasiatnya multifungsi untuk berbagai macam tujuan kita. Kang Yan Guru, kalau untuk pesan bagaimana caranya? Hubungi nomor yang di bawah ini ya. Nomor yang di bawah 0813-4724-3709. Langsung ready ya. Ready langsung. Kang Yan Guru, suami saya kok gak mau sadar-sadar. Dia itu jahat kepada anak istri, tega. Minum madu Yan Guru. Beres, simpel kan? Gitu sahabat-sahabat ya. Buat duda-duda yang pengen punya istri, susah untuk mencari jodoh, minum madu Yan Guru. Buat minumnya gimana, Kang? Buat janda-janda yang pengen cepat mendapatkan jodoh, minum madu sakti Yan Guru. Ya gitu. Cara meminum cukup satu sendok makan. Diminum. Insyaallah multifungsi. Ya. Kita langsung aja atau gimana ini datangi kameramen? Kita langsung aja. Langsung aja? Iya. Datangi ke tempat ritualnya langsung. Kita janjian sama Sukmo ya.
Kita telepon atau gimana ini? Telepon dulu atau langsung datangi? Kayaknya kalau ditelepon malah mungkin dia nggak mau ngangkat ya? Iya. Soalnya tahu dia. Tahu mungkin dia ya kedatangan kita kan? Intinya gitu. Tadi saya selintingan mendengar. Mm-hmm. Konon katanya ada tamu. Ada tamu. Tadi kameramen udah ngecek sana. Ya saya tadi cari apa ya? Cari air buat wudu. Cari air buat air wudu terus? Iya. Tapi saya melihat itu ada seorang setengah tua. Mm-hmm. Dia itu mendatangi markasnya Sukmo. Mbak Sukmo. Iya, tapi nggak tahu, mungkin nggak tahu apa, nggak tahu apa ya, tapi berpakaiannya rapi seperti ustad. Oh gitu ya. Iya. Ya udah, kita coba, jangan lama-lama, kita datang aja langsung. Yuk, kameramen sini tuh, coba ini jalannya mana pun tuh, coba suruh-suruh ke atas, barangkali ada yang melihat kita secara goib gitu ya. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah kesini aja, kita langsung jalan aja, kita cari aja langsung tempatnya gimana. Yuk. Ini habis hujan dari sahabat-sahabat. Jadi Kang Yan Guru juga tadi sempat menghadapi ya dari antek-antek dari Ki Sukmo. Itu kan. Dan kita datangnya aja, dimanapun kemusyrikan pasti ada Kang Yan Guru untuk memberantasnya sahabat-sahabat ya. Ini udah enggak jauh kok dari sini. Iya, gak berpindah-pindah. Tuh dia tuh. Lagi ada tamu atau gimana itu ya? Coba lihat kameran. Maju, maju, maju. Abah, Tantan. Enggak gitu, kok. Bener. Biarkan diam. Persyaratan Abah, iya. Penting ayah, anak, awet, parawan. Ejen ditumbang. Kan tadi nih omongkan pura ya. Abah iya hayang pamerintah hayang bunhar tenang bah ngeslo bah jelmana misal kurang tadi lain biji dua tilu bahkan ratusan jelma kula ini bah lelengar kuari iya kula mah dulu mendoa ngile uang ya sabar sama kula pakaya kula ngalayak dimana-mana ngile mendoa kula ini coba balik-balik ya balik-balik wasak bah sampurasun. Monggam. Ya nu ngagagalkeun aing dia keur burang, ha. Saya datang lagi, Bos. Nya si arek naon datang dikeun aing dia? Saya datang deui di sini. Budak leuting nu tadi ka manakeun ku dia. Itu anak orang, Bos. Ngapain dibawa ke sini? Ditampilin ku corongplok mata dia ku aing. Kamu jangan macam-macam, Bos. Bapak ngapain di sini, Pak? Iya. Kita main ke sepatang. Tamu ini nek nyar kasugihan. Abah mau cari pesugihan di sini? Iya. Bohong, Pak. Jangan, jangan mau terpicut sama dia, Pak. Pokoknya mah tujuan aing geus ulah diganggu, ulah diutik. Betul, seletik. Pak. Pun ku model anak-anak kecil ini. Bener, Pak. Iya. Untuk ya, apa jauh-jauh ke sini saja ya? Mau kasugihan saya susah terus, capek. Capek susah, Bah, bener, Pak. Nung penting kuari mah ulah kudu gawe. Nah, nung penting benghar udah es numpuk di bantal, numpuk leuyah di kasur. Iya, Bos, iya. Ingin kaya, ingin sukses kerja sambil berdoa. Iya, tidak ada yang namanya penyembahan-penyembahan iya, seperti ini. Iya, musyrik kalian. Dunia, iya. Rungkang dunia. Rungkang dunia. Runtah. Runtah. Jenau gawe capek. Iya. Wah. Nung penting numpakeun benghar. Eh, Ki Sukmo, saya ingatkan. Jangan mempengaruhi masyarakat sini. Nah, dia, ha? Nyeraman aing geus teu teurak aing mah, boro-boro ceramanku dia. Puluh-puluh ustad aing ceraman, deudeuk. Terus kamu mau nyapa kalau enggak mau diingatkan secara baik-baik? Aing geus kieu, aing. Kieu naon? Kan aing kieu-kieu. Aing menyebarkan aing jelema kesusahan ku aing bere. Bere apa, Bos? Dikasih apa, Bos? Buktinya mana? Teu can ieu karek ku aing di kieu. Karak datang. Ditukuh kuaing kuari. Jangan bohong. Udah selesaikan udah.
nges loba jelemana anu kuaing ka dieu. Para raten kuari. Para raten gimana? Balenghar. Udah jangan ngarang-ngarang, kameramen. Udah, kamu maunya apa sekarang? Bah, jangan mau diingatkan. Lah dengkeun, Bah. Ieu jelema ki sirik, Bah. Moal geus nekat. Bener. Nekat, geus nekat, geus nekat. Karena geus susah payah di dunia. Denge. Bah, sesusah apapun hidup kita, semiskin apapun hidup kita, jangan sampai kita menyembah-nyembah setan. Pokoknya cari enak di alam dunia. Geus ngeunaha, Bah. Abah, nya. Boga bikang hayang doang kumaha bikang. Colok langsung. Iya, garis-garis kecil ngikutin. EWDN, Bah. Siap. Diganti. Oh gitu. Masuk mau. Di mana di pasir sir di Kang? Sini. Saya mau ada urusan dengan panjenengan. Sini. Sini. Dia urusan jengai. Sini, saya mau ngomong. Tong ngeret yang urusan. Jangan takut, jangan takut. Wah, ditinggal apa? Siap. Dia jelemat macam-macam dengan wai. Eh, masuk mas sini. Saya mau bicara baik-baik dengan Anda, Mbah. Udah, kamu jangan mempengaruhi masyarakat sini, Mbah. Saya tahu kebusukan Anda. Apa? Tidak ada yang kekula. Sekali dia ngomong. Jamu herbal. Rukiah medis dan non-medis. Yang berbentuk kapsul dan diekstrak dari bahan dasar daun bidara. Yang mempunyai khasiat dan kegunaan sebagai obat untuk mengatasi beberapa penyakit medis dan non-medis. Contohnya sebagai berikut: penyakit jantung, kolesterol, sulit tidur, demam, melancarkan haid, stroke, diabetes, nyeri sendi, nyeri pinggang, asam urat, rematik, anti kanker, darah tinggi, dan wasir, dan masih banyak lagi. Untuk yang non medis, bisa untuk menangkal berbagai macam-macam keilmuan-keilmuan jahat, contohnya seperti santet, teluh, dan kiriman-kiriman dari orang yang tidak suka dengan kita. Sebelum kehabisan, silakan langsung dipesan melalui nomor WhatsApp yang sudah tersedia di layar Anda. Jangan mempengaruhi masyarakat sini. Dede, mending sorangan balik. Ulah, nicak-nicak tanah ya. Urus pemanjikan mana? Urus pemanjikan dia. Ya, yang buka urusan di jeng pasien aing. Iya mana nak merek di 30 juta kan aing. Bah, mending simpen uang yang 30 juta. Jangan mengikuti dia. Percuma uang abang nanti habis. Mahar 30 juta bisa jadi ratusan miliar. Bohong, ngomong kosong kamu. Udah gak usah aneh-aneh kamu. Uma. Punya 30 juta dapat. Mana 30 juta ku aing. Iya. Diberi uang uang ku aing 5 juta. Iya. Ding bawa ke Iman. Eta bisa-bisa beranak. Udah bubar. Saya ingatkan bubar. Bubar, bubar. Memang aing kerpesa bubar-bubaran. Terus maunya apa? Aing. Erek nyugih ke jelma ya. Abah Suntiwo. Terus maunya apa sekarang? Aing hayang diingin ku aing ya. Sorangan ini ulas ngeganggu aing deh. Saya selalu tetap mengganggu datang ke sini kalau kamu gak mau bubar itu. Ya, hayang duit sabar aku yang dibayar. Saya tidak butuh uang. Nah, munafik. Sahaja lemanan mesti butuh duit. Ya saya butuh, namanya saya juga butuh uang mah. Cuma dengan tidak cara seperti ini bos. Manusia itu semua butuh duit. Yang halal-halal aja bos. Jual cilok bisa. Bah, abah dah dagang cilok. Ngider panas poe. Seribu perak kedua. Enggak mau. Langsung mending hees abah udah hees. Tampar duit. Iya. Bangun tidur. Ya udah buktikan. Nyata can ya. Buktikan. Men buktikan bae. Belum tahu. Belum tahu tecanya ho sorangan. Jangan bohong, kamu saya tahu udah karakter kamu itu. Maena ieu si abah kudu mere duitan urang uang 30 juta uang muka. Uang ditukuh teh duit eta cina jadi uang goib 5 juta kamaenakeun uang beranak. Sorang mun hayang beunghar, enggak datangan wae. Mau duit sorang ulah gati-gati sorang 10 juta ku aing. Udah kalian enggak usah banyak cingcong. Udah sekarang maunya apa sama? Ayo. Saya nantang Anda. Ayo. Di mana dia hayang nah? Ya udah maunya di mana? Mundur kameramen. Ulah ngaran ke naing dalam bisa ngalengkah di tanah ieu. Udah, jangan dinamakan Ian Guru kalau Ian Guru belum bisa menumbangkan kamu. Lagi gamat di dong tongeret. Sombong di depan manusia seperti kamu, siap saya bertarung. Saya lebih sombong. Lebih baik di hadapan Anda.
daripada sombong di hadapan cincin. Jangan mentang-mentang kamu punya keris ajian setan kober, saya tidak takut. Kamu tahu ini keris setan kober? Sungguh luar biasa. Tapi keris ini jarang orang yang bisa menebaknya. Aja kakek cocot ira tampan anak ayo gage. Klawar. Setan kober, keris setan kober, empu kober. Diam di situ. Ya. Lihat saya. Iya. Saya akan menumbangkan dia yang agak cocote. Duel kita malam ini. Ya. Ayo. Setan kober, empu kober. Manggarai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, ya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Wakil kesatu wali Allah, pangeran pengampun Cianjur, kaulah nyunakan datang pang jenengan. Nyuhunkan keramatna ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholat. Allahu akbar. Allahu akbar. Keris kober, empu kober. Mangka jeblang. Mangka geluntung, gelatang geluntung, Ustaz. Hati-hati kalian. Astagfirullahaladzim. Aku cocok doang itu, Ustaz. Lo, Pak Omong. Banyak bicara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah ya Jabbar ya Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u innahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. وَشِيَا قُرْسِيُّ الشَّمَا وَذِوَ الْأَرْضُ وَلَا يَحُدُهُ هِفُمَّ وَهُوَ الْأَلِيُّ الْأَدِيمُ اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما دمنا لشيدنا محمد اللهم إني أبرو من حيلي وقواتي لا حولك وقواتك لا حول ولا قوة إلا بالله هي حسبي الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fati nasrun minallahu wa fathun qarib. Ya latifu ya habbir ya fadahu ya batin kun fayakun. Ya Allah, isilah badanku ini kekuatan karomah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Isilah badan saya ini kekuatan karomah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Supaya badan saya ini tidak mempan disantet ya Allah, dikampak, ditudut. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Kerasa ieu. Kekuatan ai kerasa ku aing ieu budak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Di mana ibu dah? Ya Latif, ya Latif. Rasa kuat kan main. Allah Akbar. Kerja naik kuat ya. Ayo, masuk mak. Keluarkan ilmu setan jin merkayangannya. Ayo. Setan jin merkayangan. Grandong mak lampir. Empu kober, berikan kekuatan. Merek kekuatan. Yeah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Setan kubur. Allahumma salli ala sayyidina. Tasbihin qalimin bidarin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Tanya. 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 Untuk kalian semua yang ingin membeli produk-produk untuk pengobatan rukiah Ian Guru, bisa melalui Shopee COD. Caranya, klik Shopee, cari Ian Guru. Nah, di sini sudah ada profil Ian Guru, klik profilnya, langsung klik ke produk. Nah, di sini sudah banyak sahabat. Sudah ada jamu untuk pengobatan medis maupun non medis dari Ian Guru. Di sini terdapat jamu rukiah Ian Guru, jamu herbal kapsul Ian Guru yang mempunyai khasiat dan kegunaan untuk menangkal atau mengobati penyakit medis dan non medis, dan juga di sini ada sapu tangan Ian Guru yang fungsinya untuk menjaga diri dari segala macam bentuk sihir, serangan gaib medis dan non medis. Dan juga selain sapu tangan, di sini terdapat kalung asma pancar Ian Guru yang fungsi dan khasiat kegunaannya bisa untuk menjaga diri kita dari segala hal atau segala bentuk ancaman-ancaman yang tidak terduga. Dan juga selain ada kalung asma pancer, di sini terdapat gelang KUK Ian Guru yang sama-sama bisa atau mempunyai khasiat dan kegunaan untuk menjaga diri kita dari serangan-serangan gaib dan bisa insya Allah melancarkan maksud dan tujuan kita. Dengan macam-macam. Nyingkir dari benang sia. Ala sayyidina Muhammad. Wasbilin dolimin dolimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasgili dolimin lidolimin. Warizna min bainin salimin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bidolimin bidolimin. Izna min baini min salimin. Wa ala Bismillah. Sholawat terus kameramen. Sholawat kameramen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgili dhalimin li dhalimin wa arizna Allahu Akbar min salimin. Allahu Akbar. Wa ala Allahu Akbar. Wa salli
ajmain. Hati-hati kamu. Dikumakan anak guru aing ya. Aing niar kasugihan di ganggu ku budak leut. Ya bah betul. Haru. Singkirkan ibu budak ya. Pulang ganggu aing geus nekat hayang ngeunah di alam dunia. Terus maunya apa sekarang? Hah? Tetap nekat. Singkirkan. Mau betul-betul menyingkirkan saya? Iya. Ayo silakan buktikan. Iya. Kalian berdua maju. Iya. Bongan punya anak-anak ini ya. Anak-anak dari mana ini? Iya, ibu dah. Waduh, nang. Gaya enam, ada yang sepuluhan berarti ya. Iya. Aduh. Ayo. Haduh. Ayo. Siap. Urang ditantang. Tobat kakak peot. Hai. Allahumma sabar nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Datang gen nek nyingkirkan budak letik anu ngaganggu ka imah. Balik mual dar ya. Ayo. Balik mual. Wah, ngelawan deh. Pateni dikit, cari tempat.